belum berani lagi mengatakan itu positif corona atau bukannya atau COVID-19. Nah, untuk itu kami tetap lakukan standar sesuai dengan kesiapsiagaan bencana infeksi seperti yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada yang 2020 dan kemudian sekarang ada edisi baru. Nah, untuk pasien ini saat ini alhamdulillah selama kita isolasi tidak ada demamnya di rumah sakit, batuk pileknya juga sejak kemarin sudah tidak ada. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Hanya mungkin kita membutuhkan terapi psikologis ya, karena di media sosial itu sangat luar biasa pemberitaan tentang COVID-19 ini. Kemudian untuk rumah sakit sendiri, kami sebenarnya sudah memiliki ada 6 kamar isolasi. 2 isolasi untuk pria dewasa, kemudian 2 kamar isolasi untuk wanita dewasa, dan 2 bed isolasi untuk ini anak-anak. Hanya saja ini kami ingin lebih standar lagi, dan saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk dibuatkan ruang isolasi yang langsung berdekatan dari IGD-nya, kemudian ruang perawatannya, kemudian juga ruang ICU-nya langsung. Nah, ini sedang kami kejar, mungkin nanti akan bekerja sama dengan dinas terkait seperti PU ya, pekerjaan umum, dan insya Allah dalam tahun ini sudah bisa terrealisasi. Kemudian yang perlu kami himbau juga kepada masyarakat, tolong masyarakat jangan panik. Dengan pemberitaan-pemberitaan media sosial yang saat ini ada itu berseliweran, belum tentu itu positif dan negatifnya. Kami dari rumah sakit saya tidak bisa menentukan itu positif atau negatif, tergantung dari sampel yang nanti akan dikeluarkan, diterbitkan hasilnya dari Litbangkes. Sampel kondisinya saat ini sudah ada di Jakarta dan sedang dalam pemeriksaan. Nah, kami menunggu itu, baru nanti kami akan konfirmasi ulang ke masyarakat apakah hasilnya positif. Terkait yang pasien beberapa waktu lalu itu ada berapa sudah? Kita hanya satu ya yang kita isolasi karena dia ada demam, dan untuk teman-temannya yang sebelumnya ada ya, tapi itu sebenarnya bukan COVID ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah ini apa namanya ABK ya, dari India, itu juga sebenarnya tidak ada riwayat, hanya saja mereka memang berasal dari pernah ke perairan Cina, ada 3 nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!